Pemerintah terus bekerja keras untuk mendongkrak pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat dampak dari pandemi COVID-19. Untuk itu, melalui Kementerian Perindustrian mendorong pembangunan kawasan terpadu untuk menarik investasi di sektor industri manufaktur guna menyerap tenaga kerja. Pemerintah pusat telah menetapkan 27 kawasan industri terpadu baru yang bakal dibangun di seluruh Indonesia. Dari 27 kawasan industri baru tersebut, 14 diantaranya berada di Pulau Sumatera, di mana dua pembangunan kawasan industri berada di Provinsi Riau, yaitu industri Tanjung Buton di Kabupaten Siak dan kawasan industri Tenayan di Kota Pekanbaru. Saat ini kawasan industri Tenayan telah masuk dalam rencana tata ruang wilayah RTRW dengan luas kawasan 3.700 hektar. Dari luasan tersebut, 1.500 hektar yang menjadi kawasan industri terpadu sudah disebutkan rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM 2020-2024. Secara geografis, posisi Kota Pekanbaru sangat strategis dan sudah diakui dunia internasional, sehingga kawasan industri Tenayan sangat potensial untuk menjadi magnet investor dan sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi nasional. Dengan kehadiran kawasan industri Tenayan, setidaknya bisa membuka 155 ribu lapangan pekerjaan baru. Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT menyebutkan, pembangunan kawasan industri Tenayan bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekspor dan daya saing harga jual komoditi hasil olahan industri hulu. Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di sektor jasa dan perdagangan ini, sehingga pertumbuhan lapangan pekerjaan di Pekanbaru itu sendiri, pengaruh dari multiplier efek dari industri tersebut ini akan mengakibatkan percepatan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru ini, diawali dengan urban dari daerah-daerah yang datang dari Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Dengan terbuka lapangan pekerjaan dapat meningkatkan percepatan pertumbuhan penduduk di Pekanbaru. Selain itu, terbangunnya kawasan industri Tenayan, pemerintah Kota Pekanbaru dapat memberikan kontribusi pendapatan negara sebesar Rp145,5 triliun rupiah per tahunnya. Selain itu, kawasan ini dekat dengan kantor pemerintah Kota Pekanbaru dan akan dilakukan pengembangan sehingga daerah Tenayan Raya menjadi pusat pemerintahan dan pusat kawasan industri. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosef Rizal, iNews, melaporkan.